Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Antok Militer. Halo teman-teman, pada kesempatan pagi ini atau hari ini saya berada di rumah Mas Arik saya. Di rumah Mas Arik dari kemarin ya teman-teman. Soalnya kemarin ada kepentingan di Polres ya kan. Saya suruh jemput Mas Arik dan saya suruh antar ke Polres. Dan saya suruh antar pulang lagi, tapi saya langsung habis dari Polres ke rumahnya Mas Arik. Soalnya kasihan sekali ya sama Mas Arik, nanti kalau bolak-balik dari rumah Mas Arik ke tempatku, habis itu ke Polres, antar lagi aku pulang. Dan akhirnya saya ikut ke rumahnya Mas Arik. Dan pada saat pagi hari ini dengan suasana yang sangat jarak, dan ini saya berada di atas rumahnya Mas Ari ya, di tempatnya dek ini ya. Di samping rumah Mas Ari ini, kalau yang di sebelah sini itu adalah lantai 2 ya kan. Kalau Mas Ari itu masih lantai 1 di bawah ya kan. Nah ini masih lantai 1 di bawah, ini sebenarnya lantai 2 nya Mas Ari, mungkin nanti kalau sudah punya rezeki. Dan yang sebelah sini itu sudah lantai 3 teman-teman ya. Ini sebelahnya sini itu sudah lantai 3, ini sebelah selatannya. Kalau yang sebelah utaranya ini sudah lantai 2. Ini yang ada 1 dan yang ini lantai 2. Mas dan Mas Ari ini persis di tengah-tengahnya ya kan. Tengah-tengah tuh masih gerowong kan. Nah, karena masih lantai 1. Dan di atas itu juga ada tandon airnya Mas Ari ya. Tuh. Yang di belakang sana itu ada pohon rambutan teman-teman ya, pohon rambutan kelapa, dan ada juga pohon pisang. Kalau dilihat dari atas ya, rumah Mas Arik itu kayak begitu pemandangannya di belakang. Mantap. Itu yang sebelah sana itu ada bagian dari depan ya. Dan di samping di sini itu juga ada musola teman-teman ya. Tuh, nah, itu ada musola persis di belakang rumahnya Mas Arik. Dan di sana itu juga banyak layang-layang teman-teman ya. Tuh, di sana itu ada layang-layang juga, tapi kelihatan enggak ya di kamera. Nah, itu sebenarnya di sana di sebelah timur itu ada layang-layang juga teman-teman ya, banyak tapi nggak kelihatan, nggak tahu kelihatan nggak ya, coba tak diemkan, tak lihat dulu. Oh kelihatan teman-teman ya, di sebelah situ kelihatan. Dan ini tadi tuh pas waktu saya naik ke atas, Mas Arik yang masih tidur bersama anaknya, dan kalau istrinya tadi Mas Arik sudah masak, mulai masak ya kan. Dan ini tokonya Mas Arik itu belum buka jam segini. Dan itu di depannya itu sebenarnya itu pasar teman-teman ya. Itu ada pasar Jodoh Satu ya, itu ada Jodoh Satu, pasar Mentak ya kan. Pasar Mentak itu yang di belakang sana, cuman nggak kelihatan dari atas karena masih ada genteng ini kan. Di dalamnya sana itu ada bangunan-bangunan ya kan, ada bangunan. Ya beginilah adanya rumah Mas Arik yang bagian atas. Ini kayaknya masih rumah Mas Arik yang baru ya, yang di depan ini yang baru, yang lama maksud saya, yang lama itu ramai banget di depan ya kan, ramai banget sebenarnya, ramai itu. Nah ini yang di sebelah sini ya teman-teman ya, ini sudah batas ya kan. Kalau yang ini tuh milik warga, ini tuh sampai ke depan sana, terus ini ada batasnya, ini ada lorong. Nah itu juga sudah
berkurang juga. Dan yang ini ke sana ya kan, itu sudah milik Mas Ari. Nah ini pintu itu masuk ke bawah ke bagian lantai satu ya. Nah ini sebenarnya panas ya kan, panas ini sudah sinar matahari berada. Ini kurang lebih jam 6 mungkin ya, tadi itu jam 6 ya. Kita langsung aja masuk. Kita turun. Kian luar teman-teman ya. Nih kulaknya nih di bagian luar. Koi. Koi. Nah ini ada burung juga. Selamat pagi burung. Mantap. Mantap coba ya. Itulah kebingungan hari yang jadi belakang rumah. BKP. Nah itu tadinya sepertinya merah-merah dari kemarin. Saya kesini juga aspek yang merah. Ini pohon kelapa ini ya. Ini sebenarnya mau dibonsai sama Sari, cuma sudah terlalu tinggi. Nggak tahu nih mau diapakan. Terus saya bonsai ini. Oke teman ya, tadi tuh lokasinya di sana, nah, di atas sana saya tadi tuh ya kan. Nah itu yang sebelah situ itu lantai 3, itu yang sebelah sana itu lantai 2, dan yang di tengah ini masih lantai 1 ya. Dan di sini tuh ada pagar. Nah coba ya, yang di belakang. Ini ada pohon jambu tumbuh air. Nah, itu ada pepaya juga teman-teman ya. Mana? Itu pepaya. Di belakang itu sebenarnya ada rambutan tapi tinggi banget. Ya kan? Di sana tuh ada tuh. Ada rambutan. Tapi tingginya banget loh. Nah kan, itu sudah ada yang agak merah-merah. Masih kurai. Oke teman ya, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yang ada jendela juga.